belah kepi biji pula kan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih apa nak aku Fatin. Boleh, jom siapa-siapa yang nak bersembang dengan saya ataupun tengok buah tak kip. Alhamdulillah, sihat. Kenuri apa pula dah? Kenuri lah rumah je dah. Jom sembang-sembang malam ni. Bagi mereka yang nak sembang, boleh request. Awak kemas ni tadi untuk forum tadi. Ha? Awak kemas sangat. Blazer. Senang sarut sikit. Tak payah sesika lah. Sarut menadat. Okey, nak tanya boleh? Ya, silakan. Nak tanya apa? Terima kasih. Lain macam je ni Pak Mi. 869. Ya, siapa nak tanya? Nak sembang boleh. Live, insyaAllah. Toki aircon kita bila ni? Mana? Toki aircon IT. Oh, kira ramai lagi tak tidur eh? Pukul 3 tidur kan? Apa yang dimaksudkan hari putih? Hari putih tu 13, 14, 15. Iaitu antara puasa yang Nabi tak tinggal, puasa sunat. Ya, iaitu hari 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam. Dipanggil Ayyamul Bid. Dalam bahasa Arab kata Ayyamul Bid. Dan pahalanya umpama kita puasa satu tahun. Ustaz bagi satu hikmah. Kata hikmah dan beribadah pasangan yang ingin menikah ditunda. Yalah. Mungkin belum jodoh anda lagi. Itu yang penting. Sebab jodoh ini adalah ketentuan daripada Allah SWT. Kalau terhalang, maka bermakna bukan jodoh anda lagi. InsyaAllah. Hafiz, Rafiz Project Money. Wah, mana ni? Kalau Selangor, dan serasa ramailah yang tak dibenar, tak ditangguh. Tak apa kat nikah ni, yang paling kesian ialah orang yang telah set nak buat kenuri kahwin tu. Ya. Sebab akad nikah ni, ialah kita tak nafikan pihak lelaki dan perempuan. Dua orang ni je. Tapi kalau kenuri kahwin membabitkan tentang wang ringgit. Dah set dah tarikh katalah baru ni 15. Ya. Jadi, catering-catering ataupun caterer pun. Dah apa nama, dah beli barang siap, tiba tak jadi pun semua. Ini bukan persoalan malu tak. Tak perlu pada malu. Sebab benar ni pak adalah perintah pihak berkuasa. Tak boleh nak buat apa. Jadi sabar banyak.
ada hikmah ke hikmah daripada apa yang berlaku. Itu saja yang boleh saya bagi tahu. Dan jodoh itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata tak edi, tak edi. Ini bukan putih taklim nikah dah, cuma suasana hari ini tidak mengizinkan. Dan suasana ini siapa yang wujudkan, ataupun ujian siapa yang wujudkan? Taklim tak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, sengit. Itu antara dia. Sengit. Nambah-nambah sengit sekali. Penat sikit. Salam. Apa ni? Okay, ringgit ni. Ini basket. Ya. Ustaz, betul ke solat sunat tarawih boleh baca surah Al-Ikhlas 3 kali sahaja? Apa maksudnya? Baca tak kisah berapa kali pun. Kalau nak baca daripada awal surah sampai awal rakaat sampai habis, yang syarat dia memang dia tak kena nak baca. Dia tak ada apa ayat lain. Qul wallah aja. Bacalah. Tapi kalau dia hampir banyak, mana nampak sangatlah malas tu dalam nak buat solat tarawih. Kita nak minta macam-macam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita malas nak baca surah panjang sikit. Uli al-kafirin bukannya pendek, panjang pun pendek aja. Iza zoom bukannya panjang pun pendek aja. Ya, yeah. Malaikat orang tu memang tak hafal Quran, melainkan tiga qul ataupun qul wallah aja. Buat ataupun lima ataupun inna ataina kal kausar. Tak masalah. Ustaz, apa petanda kalau muslimah tahun ini? Tak ada. Tak ada petanda apa? Benar ni bukan pertama kali. Dah berbelah kali dah sebenarnya haji tak dibenarkan. Bukan tahun ni saja. Banyak, banyak dah, banyak kali. Saya ingat berbelah kali dah. Soalan kita dah buat andaian yang hak pelik-pelik apa nama. Request apa dia? Tak. Puan. Lari. Bukan perempuan, dia tertekan kot. Okay, siapa nak request live bersama, boleh request. Sangka sak boleh mimpi jadi, ya, tak mustahil. Tak mustahil. Kalau mimpi mana yang baik, doakan agar kenyataan tu ada. Kalau mimpi yang tak baik, jahat, cepat-cepat batalkan bangun. Kita ludah belah kiri 3 kali. Ya. Baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kerana takut apa nama ni, jadi apa orang kata. Takut yang jahat ataupun mimpi binatang ganas. Ataupun anjing hitam sebagainya. Takut apa nama ni, sihir ataupun gangguan dan sebagainya. Bangku kita tu dia tadi. Ya. Adib. Hamdan. Hamdan kasihan. Assalamualaikum. Siapa ni Adib? Adib. Ya. Ustaz nak tanya kalau kita nak ulang hafazan lah. Macam mana cara yang senang, Ustaz? Ulang hafazan? Maksudnya? Kalau contoh kita dah khatam Al-Quran tu, tapi kita nak ulang balik 30 juz lah. Cari yang... Jangan tinggal lepas subuh, sebelum tidur. Kemudian jangan tinggal selepas apa nama ni, solat maghrib. Mentara nak tunggu mayang isyak.
InsyaAllah buat doa tu tu pun okey dah. Kalau lepas asar tu mungkin nak pergi main apa semua. Lepas subuh jangan tidur sebelum terbit matahari. Bacalah insyaAllah. Yang paling baik dan nafikanlah sebelum subuh tu bangun awal. Itu memanglah. Tapi kalau dalam biasa ni selepas subuh tu buka Quran insyaAllah. Sebab waktu tu kita fresh. Yang keduanya lepas maghrib. Kita tak ke mana-mana lepas maghrib selalunya. Ya, maka kita ulang balik hafazan. Adik pada mana ni? Daripada Nilai. Dalam rumah ya? Ha, dalam rumah. Tak tidur lagi ke? Ha, belum lagi. Okey, itu jawab soalan dia. Okey. Okey, masih. Adik belajar lagi ke? Ha, belajar lagi. Di mana? Sekolah dekat Al-Amin. Oh, di Seremban. Bangi. Oh, Bangi sesama apa? Dekat Sungai Tangkai. Oh, iyalah. Okey. InsyaAllah. Belajar jurajin. Dah habis dah Fazan? Ah, dah. Okey. Masih banyak adik. Okay, assalamualaikum. Salam. Salam. Ni. Cuba pakai cara ni. Satu ni. سلام كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أين أنت يعني؟ في الأردن؟ نعم في الأردن. Oh, Masya Allah. Sana siang eh? Sana pukul apa? Siang eh. Sana pukul 6. 7. Ha? Dekat 7. Azad okey ya, sihat eh? Sihat, Alhamdulillah. So, sana pun kena PKP ke? Sama. Tapi, dia tak boleh keluar malam. Daripada bila? Kerajaan tutup lah. Sampai subuh lah. Tak boleh keluar. Start bila? Bidayah ala... apa nama ni, larangan tu bila? Pukul 7 malam ke 7 pagi? Bulan lepas. Dia tutup pukul 6 sampai pagi tutup. Oh, Alhamdulillah. Mezat sekarang, ha? Yelah. Mezat dengan siapa sekarang ni? Satu, ada berapa orang dalam rumah? Ada 2 orang. Housemate lah. Oh, dengan housemate sahabat pada petani? Seorang dengan Melayu seorang. Oh, Alhamdulillah, insyaAllah. Belajar jahat-jahat tak, eh? InsyaAllah, insyaAllah. So, bila nak balik Malaysia ni? Mungkin 20 ni, insyaAllah. 20 bulan. Ni, umur sebelum puasa lah? Sebelum puasa, insyaAllah. InsyaAllah. Oh, ya ke? Ada flight sana? Berhenti Qatar. Qatar. Okay, insyaAllah. Baiklah, doa ke Ustaz, insyaAllah. Saja seorang nak malam ni. Baru lepas live tadi dengan Facebook. InsyaAllah. Okay, Zat, nah? Ya, Zat. Okay, Assalamualaikum, Zat. Assalamualaikum. Kalau kita baca kerak sendiri tu. Akhi, Habibi. Mana nak tanya kalau kita kan itu. Ya, akhi Habibi. Quran ni kalau kita nak baca tu, kalau boleh, biarlah. Biar ada guru. Sandar kepada guru, bertalaqi dengan guru. Sebab baca Quran ni bukan macam baca buku, kitab murajaah dan sebagainya. Kita kena apa nama ni, iyalah baca apa, kemudian cari seorang guru, imam kampung ke siapa ke, biar dia dengar apa yang kita baca tadi ni. Sembang sampai buka 12 kita mati insyaAllah. Siapa nak invite kita? Ustaz kalau mimpi syurga apa maksudnya? Yalah amin kan lah. Moga ada kebaikan. Very easy. Senangnya. Mimpi baik tu masyaAllah. Ustaz bolehkah kita terus solat terawih tanpa solat ba'dah? Tak ada masalah. Boleh teruskan.
Tapi biarlah dia rehat, ba'diyah tu kita solatlah ba'diyah. Entah untuk solat Aisyah, solat yang terawih. Kalau tak nak buat pun tak masalah ya. Inisiatif yang boleh sementara masih. Pun tak faham soalan. Inisiatif yang boleh sementara masih PKP. Apa pengisian PKP? Inisiatif duduk dalam rumah. Baca Quran. Alhamdulillah, dalam PKP ni kita dapat khatam Quran dah. Dua kali dah. Ambil peluang insyaAllah. Fasrah. Asyik. Ustaz. Alamak. Nah. Azim. Tidur. Dah Azim ni tu. Dia tak, Azim. Mana dia tak? Di atas sekali, bawah atas sekali. Dia selalunya, dia keluar-keluar. Tak bukan? Dia masuk keluar. Tadi? Ah. Mana tadi? Atas. Zulkifli Sudani. Assalamualaikum Ustaz Fatani Talian. InsyaAllah. Dia orang ni ke? Okay, siapa nak ni? Ada siapa nak request, beritahu. Dia orang banyak-banyak. Dak kaca mata. Dia orang banyak-banyak. Masalah ajat. Dia keluar lah. Dia. Macam mawi. Dekat mana ni? Dekat mana tu bro? Assalamualaikum Ustaz. Ada kat rumah. Eh, kenapa tak nampak muka? Itulah. Dia keras lah tiba-tiba. Ha. Something wrong ni, dalam kelambu apa? Dah, saya cuba lagi sekali. Okay. Keluar dulu. Saya nak cari. Ya, insyaAllah. Kita tak mention, Nabi tak mention apa sakit. Tetapi habbatus sauda, dawa unikul lidah. Itu je kita pegang. Kita yakin, kita mengambil. Habatul sadaq tadi ni bersempena sabdaan Nabi yang tidak pernah menipu. Sabda Nabi adalah satu yang hakikat dan pasti. InsyaAllah. Kalau kena tepat apa ni mustajab, maka hilang sikit apa pun insyaAllah. InsyaAllah orang ranau. Ya, apa khabar orang ranau? Soalan saya, macam mana kita nak tegak? Ialah tegur nasihat dia dengan yang baik, jangan berkasar dengan orang yang apa nama ni kita nasihat tersebut, atau jangan caci dia, jangan hina dia, insyaAllah. Maka kita kena sabar banyak, di samping kita kena teruskan usaha nasihat kita ni supaya kita. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Salam, Ustaz. Keluar? Ke Bitri. Bitri.
Menang. Cucu-cucu tu menang. Kenapa tak keluar muka? Siapa? Ya, awak nampak muka saya tak? Nampak, nampak. Saya nampak. Tapi muka saya pula. Saya tak nampak saudara punya muka pula dalam saya punya skrin. Saya rasa jelas je. Nah, tak dengar. Tak dengar dengan suara pun dia juga. Okey, okey. Ya, ada apa tu? Saya jelas dah daripada ni, Gombak. Ya, ya. Ya, silakan. Saya ada satu soalan tak. Tadi. Cepat muka. Kenapa tak nampak muka? Sokop tu putih pula. Hello? Sekejap. Keluar balik. Keluar balik. Kita kejap. Saya nak dapat end dulu. End? Sekejap.